Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu dalam terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Terima kasih, Kau Allah yang baik. Ku kagum Kau Tuhan, ku kagum keajaiban-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Rabbi.
Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan doa kami. Kami ingin Tuhan membawa hidup kami sebagai persembahan kepada-Mu Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ini hati kami Tuhan Yesus. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Katakan rindu-Mu kepada Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepada-Mu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segala
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Oh Yesus, Yesus. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Nyatakan di dalam hatimu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan dari hatimu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Shalom saudara, saya ingat bulan Maret lalu bahwa papa saya dipanggil sama Tuhan. Satu hal yang saya belajar dari papa saya adalah ketika dalam masa kritis, beliau menyerahkan seluruh hidupnya di hari terakhir untuk menyembah Tuhan. Dari sini saya belajar bahwa penyembahan itu mahal. Bicara soal penyembahan, itu bicara soal sesuatu yang hubungan kita sama Tuhan. Bukan bicara soal liturgi, bukan bicara soal sesuatu yang bisa dimanipulasi. Tapi penyembahan itu adalah manifestasi. Apa yang kita bangun setiap hari, apa yang kita percayakan hidup kita sama Tuhan setiap pagi, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Penyembahan itu dalam arti kata proskena itu seperti seorang anjing yang mencium tuannya. Artinya ada satu hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Penyembahan itu bukan terjadi pada saat-saat tertentu. Artinya bukan terjadi pada saat di mana kita butuh Tuhan dan kita nyembah Tuhan. Tapi penyembahan itu harus dilakukan secara sengaja. Yang kedua, penyembahan itu bukan kegiatan. Karena penyembahan itu adalah sesuatu yang kita bangun untuk kita ketemu sama Tuhan secara pribadi dan secara utuh. Lalu penyembahan itu bukan liturgi yang terkesan terbatas. Artinya kalau misalnya kita ke gereja berarti kita nyembah Tuhan. Berarti kalau kita gak ke gereja kita gak nyembah Tuhan. Bukan seperti itu. Salah satu bukti penyembahan yang paling banget kita harus lakukan hari ini adalah mengucap syukur. Kata korban syukur itu terjadi ketika kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun keadaan gak baik. Saat papa saya dalam keadaan yang tidak baik, kami sekeluarga mengucap syukur. Udah, mengucap syukur aja setiap hari. Sampai kami tahu bahwa ucapan syukur kami membawa papa ke dalam tangannya Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian luar biasa bagi keluarga kami. Nah, yang selanjutnya adalah penyembahan bukan hanya terbatas pada nyanyian atau pujian yang harus dimainkan dengan alat musik. Jadi alat musik baik, tetapi alat musik bukan hal atau penyanyi bukan hal yang sesuatu yang main dari penyembahan itu sendiri. Saya pernah satu kali naik motor, saya tidak tahu waktu itu saya nyanyi apa. Seingat saya itu satu lagu dan saya nggak tahu kenapa waktu pas nyanyi lagu itu tiba-tiba ada satu kata itu yang benar-benar yang membuat hati saya itu hancur dan saya nepi dan dari situ saya nangis di tengah jalan. Saya nggak tahu kenapa. Saya pikir bahwa penyembahan itu bukan soal lokasi, bukan tempat, tapi memang hubungan kita sama Tuhan yang terus terkoneksi. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran dan maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa ketika kita mencari Tuhan, bahwa ada berkat yang Tuhan tambahkan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kasih ke kita lebih ketika kita mencari Tuhan. Komponen penting dalam penyembahan itu ada tiga. Yang pertama adalah mesbah. Mesbah itu adalah media. Tempat di mana kita meletakkan dasar iman,
ucapan syukur kita ada di sana. Yang kedua, korban itu sendiri. Ya, ya tadi saya bilang bahwa ada ucapan syukur, ada pertobatan, ada lain-lain. Yang ketiga, soal api. Itu api dari Tuhan sendiri. Dalam firman Tuhan, kita belajar banyak sekali penyembah yang kita bisa belajar dari Daud, dari Yusuf, dari Musa, dan lain-lain. Tapi pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar ke dua orang yang mungkin hari-hari ini itu adalah posisi kita sekarang. Pertama adalah Maria. Kita tahu Maria dengan segala kejatuhannya, dia datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita baca dulu di Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwasu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekainya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di rumah itu. Ini artinya bahwa Maria dia menempatkan satu mesbah pertobatan, dan itu menyebabkan satu penyembahan yang luar biasa di rumah itu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan menyerahkan hal yang termahal yang dia punya. Dari kesadaran hidup akan kebenaran, dia datang ke Tuhan loh. Hari-hari ini kita dihadapin satu kondisi di mana kadang-kadang kita sebagai orang yang dihadapin satu terasa bersalah, kita justru malah nggak datang ke Tuhan. Tapi malah kita makin jauh sama Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak akan mungkin sayang sama saya lagi. Tapi ternyata penyembahan itu membuat kita makin dekat sama Tuhan, makin dekat, dan Tuhan tidak akan menggagalkan rencana apapun ketika kita dalam masa kegagalan itu sendiri. Seperti di ayat tadi Yohanes 12 ayat 3 bahwa Tuhan itu suka banget sama penyembahan yang seperti yang dilakukan Maria. Lalu yang kedua adalah Petrus. Nah, Petrus ini unik. Kenapa? Karena Petrus ini adalah satu pribadi yang kuat banget sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi ternyata Petrus ini nyangkal Tuhan 3 kali. Kita baca di Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, dan Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa di sini? Bahwa kegagalan dari Petrus menghasilkan penyembahan yang murni, yang Tuhan terima itu sebagai pertobatan yang mengubahkan Petrus saat itu juga. Petrus ada murid yang dekat sama Tuhan, pasti. Tapi kegagalan dia lakukan, dan Tuhan tahu itu. Tapi saat itu Petrus juga cuma bilang bahwa ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, saya mengasihi engkau. Itu membuat hati saya hancur waktu saya baca ayat ini. Tuhan Allah itu penuh kasih, dan dia melihat hati yang hancur. Dan itu yang mungkin hari ini kita sedang alami. Kita bingung kita mau ngapain, tapi kita harus datang ke Tuhan. Saya ingat satu lagu yang cukup memberkati saya. Lagunya seperti ini. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini. Saudara bisa ganti kata Simon Petrus dengan nama saudara. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Zefaiman, kau cintaku. Lebih lagi katakan pujian ini. Kau cintaku,
Kau cintaku, kau cintaku, Sefa Iman. Kau cintaku, lebih lagi katakan. Tuhan tahu, jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu, jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan, kami mau mengerti Tuhan Yesus lebih lagi mengenai penyembahan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan cuma fokus sama Tuhan. Kami tahu hari-hari ini hari-hari yang cukup berat untuk kami Tuhan Yesus, melihat ke depan apa yang bakal terjadi Tuhan. Tapi kami tahu tuh bahwa penyembahan kami Tuhan gak boleh lemah Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, dan Kau tahu bahwa kami Tuhan cinta banget sama Tuhan. Dengan segala kesulitan kami Tuhan, kami cuma pengen Tuhan Kau kuatkan kami Tuhan, lewati badai Tuhan setiap dari kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan biarlah pengurapan-Mu turun di atas rumah-rumah Tuhan Yesus. Biar Tuhan kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan Yesus ke hati-hati. Hati-hati setiap orang Tuhan Yesus yang mendengarkan Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau pulihkan Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan Tuhan Yesus. Biar pagi ini menjadi pagi yang berbeda Tuhan, di mana Engkau boleh memulihkan mesbah kami Tuhan, mesbah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami terima berkat, kami menerima pengurapan Tuhan, dan kami menerima pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi ini, dan kami berikan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.